bermaksud bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, dan dia adalah hudan hidayah, wabayyinatin minal huda, dan dia adalah perincian kepada hidayah tersebut. Wal-Quran, dan Quran juga adalah pembeza atau pemisah antara al-haqqu wal-batil. Sallallahu alaihi. Ayatnya panjang, saya ambil pendek saja untuk malam ini, insyaAllah. Syahrul Ramadan. Ramadan adalah satu nama bulan yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dan dia adalah satu-satunya nama bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, padahal bulan itu ada 12 bulan. Mana lagi 11? Kenapa tak sebut yang lain? Hanya sebut satu sahaja, Syahrul Ramadhan. Ada pernah tak Syahrul Syawwali? Banyak baca Quran, ada pernah tak Syahrul Syawwali? Ada pernah tak? Tak ada ya. Tak percaya, tak ada terima. Syahrul Zalqa Adati. Ada pernah tak orang lagi macam tu? Tak ada pernah. Syahrul Ramadhan, ada pernah. Bulan ada berapa? Bulan ada 12. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahra." Sesungguhnya bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Mula daripada dicipta langit bumi lagi 12 bulan dah. Agak nak tahu. Bukan orang putih buat bulan ni tuan-tuan. Bukan orang putih, bukan orang Arab, tapi memang dia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak yaum khuliqas samawati wal ardh. Semenjak dicipta langit dan bumi lagi, Allah Akbar, itu bulan. Apa istimewa sangat sampai disebut dalam Quran Ramadan? Kerana dia adalah satu tempoh. Ramadan adalah satu tempoh yang diberikan oleh Allah untuk umat manusia yang Muslim untuk dia berlatih di dalamnya. Antara jarak tempoh itu 1 hingga 30 hari itu, itulah tempoh untuk kita berlatih. Kesan daripada latihan tersebut, kita akan dapat satu keputusan yang namanya Al-Istiqamah. Al-Istiqamah. Apa makna istiqamah? Berterusan beribadah. Kenapa? Terkesan dengan bulan Ramadhan. Berterusan bersedekah. Kenapa? Terkesan dengan tarbiyah Ramadhan. Berterusan berjemaah. Kenapa? Terkesan dengan tarbiyah di bulan Ramadhan. Tempo 30 hari. Dia datang setiap tahun. Tak payah pergi kita. Dia datang setiap tahun. Namanya Ramadhan. Ada satu lagi untuk latihan juga, bukan tempoh tetapi tempat berlatih. Namanya Makkatul Mukarramah. Itu tempat untuk berlatih. Namanya Madinatul Munawwarah. Itu tempat untuk berlatih. Nak ke sana kena pergi. Kena cari duit. Allah Maha mengetahui. Bukan semua orang ada duit. Dan bukan semua orang boleh pergi. Tapi dia nak terbiah jiwa dia juga. Nak jadi orang baik juga. Boleh, tak payah bintah. Kadang tak ada duit, tak apa, tak ada duit. Tunggu Ramadan, dia akan datang setiap tahun. Andai kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpalah Ramadan tersebut, insyaAllah. Ada juga orang tak jumpa Ramadan, kan? Ramadan nak sampai dia pergi dulu, kan? Dia pergi dulu, ada juga masyarakat. Lalu ada ustaz, saya dengar dia sebut macam mana. Dia kata, mati ni, orang muda ni, dia tak tidur bila-bila masa saja, boleh mati orang muda ni. Orang muda ni bila-bila masa sahaja boleh mati. Adapun orang tua, dia menunggu untuk mati. Kata ustaz pula, bukan saya pula. Kalau bukan saya pula. Sekali lagi saya bilang, kan? Orang muda bila-bila masa saja dia boleh mati. Kata ustaz ceramah tuan-tuan.
benar, Allah Tua dia sedang menunggu untuk mati. Alhamdulillah, Ramadan kita jumpa lagi benar. Alhamdulillah. Itu tempoh untuk kita berlatih. Ha, awak datang bulan Ramadan yang khusyuk sembahyang benar. Allah khusyuk, kami awak datang sembahyang benar. Ya, sembahyang kalau ya. Saya nak bagi tahu tuan, nak bagi tahu. Bukan nama Allah ni nak bagi tahu tuan. Sembahyang terawih adalah sunnah. Sunnah ya, semua tahu. Sembahyang terawih adalah sunnah. Sembahyang isyak tadi adalah fardu. Sembahyang maghrib adalah fardu. Zuhur fardu, lima waktu itu fardu. Tuan, nak tanya kenapa sungguh sangat salat terawih datang ramai-ramai yang sampai di pos surau? Padahal itu salat sunat sahaja. Kenapa? Kerana bulan Ramadhan ada kelebihan yang besar. Kita tahu sembahyang terawih ni waktu ni dia macam salat fardu lah. Dia punya pahala, kelebihan dia. Kalau salat fardu, lagi-lagilah berganda dia punya pahala. Maka kalau begitu, kalau begitulah keadaannya, kita boleh bersungguh untuk datang salat terawih padahal dia sunat. Maka afdalnya, sambianya, seeloknya, secantiknya fardu jangan ditinggal untuk berjemaah. Bahkan kena lebih ramai lagi daripada solat sunat. Itu hak sepatutnya, tuan-tuan. Itu hak sepatut. Itu hak sepatutnya. Ha? Kulun fardu. Ha? Kulun fardu zuhur mesti, mesti berjemaah. Asar mesti berjemaah. Subuh mesti berjemaah. Nikah aman apa ni isya penuh. Lepas tu terawih penuh. Subuh puasa. Tidak hanya Allah. Tuan-tuan, kenapa jadi macam ini? Sebab dia tak tahu beza. Sunnah tu setara mana, fardu tu setara mana. Sunnah tu besar mana, fardu tu besar mana. Baik, saya sebut besar mana, fardu dan sunnah ni. Apa bezanya, setara mana beza? Bezanya umpama, saya buat contoh sahaja. Walillahi masalul a'la. Contoh Allah lebih lengkap. Tapi saya dapat contoh juga tuan-tuan. Beza antara fardu dan sunat kita kena ketahui. Biar kita sungguh tuan-tuan, bezanya adalah seperti bos dengan kulinya. Seperti bos dengan kulinya. Kita semua ni kuli. Kita rasa kuli waktu ajarannya tokel. Kuli. Lagi kali kuli. Katalah satu syarikat ada kuli bekerja dia selama 20 orang. Kenapa saya sebut 20 tak sebut 30? 20 kan katalah begitu kan. Ha? Ada 20 orang kuli. Satu hari berhimpunlah kuli-kuli kan. Ha? Sambil bersembah-sembah dia kata apa? Saya sejak kerja kat sini gaji saya lebih 5,000 lah. Apa? 5,000 lah. Oh, cepat semua naik gaji. Saya 4,000 setengah dah. Nak kata orang lagi. Saya di sini mula-mula masuk dulu SPM lah. Ha, tu kata ya, saya mula masuk dulu graduate. Ha, saya ni dapat bahagian apa ni KCCK untuk UK Rangga tu. Ha, saya pegang accountant lah sekarang di syarikat ni. Saya pegang bahagian accountant. Sebab tu syarikat ni maju. Sebab ada saya lah jadi maju ni. Kata mak lain pula di atas saya lah susun jadual program semua ni yang tu jadi maju tu. Kata driver apa tak saya lah bawa transport untuk hantar pekerja saya lah. Masing-masing menyembuh kelebihan dan jasa masing-masing dalam 20 orang tu dan dia masih hebat lah. Gaji mahal dia kata dia hebat. Hak ngaji TV, CGT TV dia kata dia hebat. Tiba-tiba bos datang. Dia kata, ni semua ni bising ni apa benda, bising-bising ni, pagi-pagi buta, bising tak ni. Alam kita cerita lah, ambil gaji besar, ambil kerja Ramadan, ambil sini cantik. Kita lah maju syarikat. Dia kata, apa bos kata, apa hek? Nak tahu, siapa bayar gaji mu, 5,000, 6,000 tu siapa bayar? Akulah bayar. Ni syarikat yang besar, 15 tingkat ni siapa? Akulah punya. Tuan-tuan, walaupun tak kuli-kuli berbangga sama sendiri, tapi tak boleh nak challenge dia punya tokek. Tokek bayar gaji, tokek punya bangunan, tokek sendara semuanya, insurans kesihatan, insurans, macam-macam tuan kan? Itulah umpama bezanya sunat dengan fardu tuan kan? Sunat dengan fardu. Nah, kalau begitulah bezanya,
Kenapa kita berkejar-kejar buat sunat tetapi meninggalkan fardu? Ada satu soalan. Bukan nak rendah, nak pelekeh hari terakhir ni. Bukan, kena hari. Kena hari. Kalau Ustaz kata dia tak payah hari lah sunat. Dah, nak suruh hari makin rajin lagi lah kan. Tapi rajin sunat tu biar fardu rajin lagi. Haa, apa ni jemaah sunat tu rajin tapi jemaah fardu tu lebih rajin. Allah Akbar. Tak jadi masalah supaya jemaah apa ni terawih ke surat apa. Rasa ketiga satu nak empat dekat, balik buat empat lagi kat rumah, balik buat ke sepuluh kat rumah, tak ada masalah tuan-tuan. Tapi kalau fardu, kena buat, kena turun pukul mana pun. Jika ada kat sini tuan. Nah, itu beza dia. Itu beza dia. Ha? Tempat untuk kita berlatih di bulan Ramadan. Dan bulan ini juga adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Quran diturunkan secara sekaligus. Al-Quran macam syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, maksudnya bulan Ramadan Quran diturunkan secara sekaligus. Quran dia turun dua cara. Satu sekaligus daripada Allah turun ke langit dunia, kemudian dari langit dunia dibawa sikit-sikit kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan masalah-masalah di bawah. Ada orang bertanya, Jibril terdiamin jawapan, Jibril panggil dekat Nabi, Nabi jawab. Esok pun pula orang tanya Nabi, Nabi tak boleh jawab. Pergi ambil wahyu kepada Allah, Jibril bawa turun, jawab, 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 jawab. Ha, satu ketikanya secara sekaligus, satu ketikanya secara beransur-ansur. Yang sekaligus itu pada bulan Ramadan, dan yang beransur-ansur itu pada bulan-bulan yang lain sepanjang Nabi menjadi Nabi, bermula umur 40 hingga 63. Itu maksudnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-Quran. Boleh beza sangat, boleh nampak ya? InsyaAllah. Itu maksud syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sebab ada orang confused. Oh, Allah kata Al-Quran itu bulan Ramadan, tapi bulan lain tak tumbuh lah. Bulan Syawal dia tak tumbuh lah Quran. Dan bulan Zulkaid dia tak tumbuh lah Quran. Ha? Maksud ayat itu turun secara sekaligus. Ya, ke langit dunia. Kemudian diambil oleh Jibril kepada Nabi pada hari-hari yang lain pula, pada bulan-bulan yang lain pula. Rupa-rupanya bukan Quran saja turun pada bulan Ramadan. Semua kitab-kitab besar, As-Suhuf dari Ibrahim, Suhuf Ibrahim adalah bulan Ramadan juga. As-Suhuf Musa, Musa, Suhuf Musa, kitab untuk Nabi Musa turun pada awal Ramadan, satu Ramadan. Kitab Injil pun bulan Ramadan. Kitab Taurat pun bulan Ramadan. Al-Quran juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nah, dia siapa juga bagi takut. Kemudian kami. Benar? Itu Ramadan ya, istimewa dia. Dan bulan ini dipanggil Syahrul Quran. Bulan kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Bulan ini. Bulan lain kita baca juga tapi tak lebih. Bulan bulan tak lebih. Tak banyak kah macam bulan Ramadan. Sebab kata Ustaz Zahazan, dia kata apa? Imam Syafi'i rahimahullah, dia fatah perahan sepanjang bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Imam Syafi'i rahimahullah, dia fatah perahan sebanyak Haji Syafi'i sebanyak 60 kali. Dua kali sehari. Allah Akbar, saya sebut ni sungguh-sungguh tak, tapi maklum dia sebut tu lah ya. Ha? Sebanyak 60 kali sebulan Ramadan itu. Siapa baca? Imam Syafi'i rahimahullah. 100 tahun kemudian ada orang datang mahu challenge Imam Syafi'i. Dia kata saya nak baca lebih banyak pada Imam Syafi'i ya, bulan Ramadan. Dia cuba dan mencuba dan mencuba sehingga umur dia tua. Dia kata, pertama sekali dia buat majlis, dia kata,
saya telah mencuba dan saya berjaya menghabiskan 59 kali sahaja pada sebulan bulan Ramadan. Tak boleh jalan juga Imam Syafi'i rahimahullah. Allah Akbar. Lalu ada orang tanya, macam mana tu boleh baca Al-Quran dua kali khatam sehari itu? Macam mana tu? Tak mengantuk ke dia baca Al-Quran? Nah, kita baca Pak Muka Surat Mu'adah ni untuk anda ni. Tengok? Lalu ulama menjawab, dia kata apa? Saya pegang sangat-sangat kata-kata ini. Saya dengar pada Ustaz Azhar-Azhar, dia sendiri kata apa? Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya bersih tidak pernah jemu untuk membaca Al-Quran, tidak pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Orang yang hatinya bersih tidak pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Lagipun Imam Syafi'i rahimahullah umur 6, umur 7, umur 10 tu dia patah ke dia, dia hafadah laju lah dia baca. Tak tengok Quran pun yang boleh habis hari tu kan? Allahu Akbar, hebatnya orang Islam dulu yang namanya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan begitulah ulama-ulama besar macam tu lah dia kan? Quran, apa-apa Quran kan? Dalam dada. Baik, jadi Ustaz Azhar menyarankan supaya dalam malam ini tolonglah kita kerabi Quran kali Quran sekali sebulan khatam kan? Sekali sebulan. Saya sebut hari ini pada berapa Ramadan ni bagi? 8 ya? 8 Ramadan tak saya sebut. Tak terlewat lagi, boleh lagi, tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Baik, Quran ada 604 muka surat. 604 muka surat. Pagi dengan 27 hari ataupun 28 hari pagi tu kan? Lepas tu pagi lagi dengan 5 waktu sembahyang, maka keluarlah jawapannya ialah 4 muka surat setiap waktu solat fardu. 4 muka surat setiap solat fardu. Banyak ke sikit Pak Tuan? Cuma tu banyak ke sikit? Banyak. Kalau rasa banyak, mari saya buat jadi sikit. Baik. Subuh sebelum 2 muka surat. Subuh selepas 2 muka surat. Sikit rasa sikit kan? 2, tadi 4, 2 pula lah. Rasa sikit. Macam harga ayam lah, harga ayam. RM9, 99 sen. Sekilo. Muka ayam murah lagi dia atas RM90. Padahal satu sen lagi nak cukup RM10 tuan-tuan. Dia tu kata RM9 juga tuan-tuan. Saipo. Baik, kalau rasa banyak 4, kita buat 2. Buat 2 sebelum, 2 selepas. InsyaAllah sebulan 27 hari habislah sebiji Quran khatam InsyaAllah. Lepas tu kata pula Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri. Dia kata Ustaz Zahazah sebut tu, Ustaz-Ustaz lain tu sebut 4 muka surat. Semua kata 4 muka surat. Saya kata banyak lagi tu 4 muka surat tu. Banyak tu 4 muka surat tu. Tak payah guna muka surat lah, kata Ustaz Jufri. Said Jufri, hari tu guna macam mana? Guna minit. Berapa banyak minit kita baca Quran dalam sehari? Buatlah 5 minit sehari. Lalu 5 minit. Baik, besok tambah 2 minit, 7 minit. 7 minit. Lusa 10 minit. Rasa lega sikit pasal. Tak apalah tak faham pun, asalkan baca. Tak apalah tak faham pun, asalkan baca. Sebab kata Ustaz, banyak sangat ramai sangat umat kita di sini bacaan Qurannya merangkulah kita. Nak baca Quran 2 jam tu baru 3 baris. Satu jam baru 3 baris. Itu realiti masyarakat Malaysia. Kata Ustaz Jufri, realiti memang gitu pun. Hak ajar tu kira anak-anak kita dah. Anak-anak kita dah. Selepas kita start, kita tak berancar, kita
kasih anak. Tapi nak kena ingat, jangan bergantung pada anak. Saya tak apa, saya tak kasihkah, saya tak kacau tak apa. Jangan tuan-tuan. Anak-anak, kita-kita. Lain-lain, tuan-tuan. Lain-lain. Buat baca juga. Sehari 5 minit, sehari 10 minit, kena baca. Kenapa tu? Kerana Quran lah yang akan memberi syafaat kepada pembacanya besok hari akhirat. Memberi syafaat. Allah Allah. Baca baru sungguh tak kena. Saya nak baca macam mana ni? Saya ni bukan keimanan. Baca mengaduk. Lambat. Nabi kata apa? Siapa yang baca Quran dalam keadaan dia mengaduk, dia dapat dua pahala. Pahala mengaduk, pahala raja. Siapa cakap? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawatumullahnya Nabi nak suruh kita baca, tuan-tuan. Prihatinya Nabi nak suruh kita baca juga. Jangan tak baca langsung, kena baca juga. Mengaduk pun mengaduk lah. Maka kalau mengaduk, dua pahala. Pahala baca, pahala mengaduk. Pahala ma'a'a tu. Dapat pahala juga ma'a'a tu, tuan-tuan. Kalau begitu, saya nak ma'a'a sepanjang tahun lah. Kata saya pula. Kalau begitu dah dapat dua pahala, kita tinggal main ma'a'a sepanjang tahun. Tak, tuan-tuan. Jangan begitu. Ma'a'a dapat pahala tu maksudnya. Ma'a'a belajar. Belajar, 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 belajar. Lama-lama laju lah. Tuan dapat pahalanya. Kalau duduk maintain 10 tahun ma'a'a juga tumbal tu. Bukan dia bahasa tu. Kalau orang sungguh baca Quran, dan saya ada pengalaman, orang yang baca Quran tu, aku tak tahu nak dia mana, tuan-tuan. Saya tak suka lama lah, nanti tahu kat dia, tak nampak apa saya. Ada soalan, tuan-tuan. Dia dah habis dah kerja bank, dah habis dah berhenti dah kerja bank. Jadi, tunggu nak baca Quran, dah pula pengalaman apa. Saya kata, tak apa boleh, saya boleh bantu. No, 4-5 tahun dulu cerita banyak cerita. Allah, kalau mau dulu dalam tempat mana dulu lah, tuan-tuan. Dia datang, kita pun buatlah apa ni? Tadarus. Kena time dia, tuan-tuan. La ilaha illallah punya lambatnya. Baca balik ni kapukan. Sampai saya naik angin, tuan-tuan. Naik angin jadi. Naik angin tak naik angin macam mana? Kita baca-baca semua. Tapi bertahanlah, bertahan. Sehingga pertengahan Ramadhan, nampaknya bacaan makin bagus, makin bagus. Ramadhan setiap tahun seterusnya lagi lancar, tuan-tuan. Sekarang lagi lancar, siap letak tanya, lagu dah, tuan-tuan. Tak percaya, pergi cari, tuan-tuan. Tanya, tanya. Tak percaya, surah dia mana, kalau salah, dekat dia. InsyaAllah malam ni pun dia ada, tuan-tuan. Kalau mencari sendiri lah. Macam ada, tuan-tuan. Alhamdulillah. Dulu zaman mengangkat tu, dulu apa pahala dah dia tuan-tuan? Pahala macam mana? Pahala mengangkat dapat, pahala baca dapat. Lah ni pahala mengangkat tak dapat dah, tapi pahala dapat apa pula dapat? Pahala laju pula dapat tuan-tuan. Baca dan laju. Laju makna bukan laju macam 120 km sejam, tak. Laju secara tertib. Dia dapat pahala tu pula tuan-tuan. Baik, bila baca laju dengan tertib, dengan tertib, dengan cermat, bacaan cantik, tajwid cantik, di situ pula Allah bagi pahala mengikut huruf-huruf yang dia baca. Bulan-bulan biasa, Allah guna sifir 10. Alif, Lam, Mim, kali 10. Alif 10, Lam 10, Mim 10. Bulan biasa. Bulan Ramadhan, sebab bulan Ramadhan, bulan muda'afah, bulan yang berganda-ganda. Amalan bila-bila kita buat kebajikan dia berganda sampai 700 kali ganda, dan lebih daripada itu terpulang kepada Allah SWT. Sebab bulan puasa Ramadhan yang hebat, dia punya pahala daripada Allah. Baik, katalah satu malam dia baca 4 muka surat, berapa ribu huruf, berapa ribu huruf. Cuba kali sendiri dengan 700 pula tuan.
berapa trilion dia dapat pahala pada malam tu dengan baca berapa surat sahaja. Mulanya dulu rangkak-rangkak pahala rangkak dapat juga. Sekarang ada pahala rangkak, pahala baca tertib dan laju dalam jumlah yang banyak. Yang mulanya dulu merangkak. Allah Akbar. Sungguh nak keluar rangkak saya. Kalau tak baca lagi, tak tahu dengan perlu saya cakap. Aku nak baca. InsyaAllah, mudah-mudahan inilah kempen saya sebulan Ramadhan ini. Ini akan kurang pada saya cakap suruh para baca Quran belaka sebab dia memberi syafaat. Maka dia memberi syafaat pada hari akhirat. Quran ini dalam kubur dia turun dah pun dia. Dalam kubur dia turun dah. Ha? Orang baca Quran besok, bila dia masuk kubur tuan-tuan, di saat orang lain dah balik, dah ayah dia dah balik, mak dia dah balik, kereta mesin dia dah balik, semua balik, tuan-tuan. Tinggal dia di dalam tu, tuan-tuan. Orang yang rajin baca Quran, tiba-tiba ada teman berada di sebelah. Di saat dia kesunyian, kesepian, tiba-tiba ada orang duduk sebelah dia. Lalu kita terkejut. Kita nak temu ni siapa pula ni? Saya tak macam tu lah. Mahfum hadis saya sebut. Ni siapa pula ni? Dia kata saya lah. Kenapa pula ke sini? Saya tak temanmu lah. Dia mas kena siapa mu ni? Oh dia kata saya kok anak mu baca dulu lah ke dunia saya lah. Sekarang saya buku sebagai teman kamu untuk hidup kita bersama dalam ni. Sebab kesenian kamu bersorak-sorak. Quran adalah buku jadi teman dah lah. Kalau tak nak hidup kesepian, kesunyian dalam kubur, sama-sama lah kita memperbanyakkan baca Quran yang akan muncul nanti tuan-tuan. Itu dalam kubur. Dan kita tak sudah dengan kubur, kita akan pergi lagi ke kehidupan yang lain tuan-tuan. Memerlukan syafaat pada waktu itu. Saat anak-anak semua masuk syurga lah. Anak tujuh orang bermasuk neraka juga tuan-tuan. Babang, saya pilih dua orang. Saya masuk dulu ya. Anak nombor satu. Anak nombor berapa? Saya masuk dulu ya. Anak nombor tujuh berapa? Ini kita dah, ini kita masuk dulu ya. Ayah tunggu tak luar lah. Contoh tuan-tuan, contoh. Isteri pula kan? Kan saya masuk dulu kan? Bapak ya kan? Bapak. Allah Akbar. Isteri masuk ke, anak nombor tujuh orang masuk ke kedok. Firdausil A'la. Tinggal kita tak masuk lagi kan? Orang lelaki lewat masuk kan? Kenapa masuk? Sebab tanggungjawab dia banyak sangat. Isteri puluh dan tanggungjawab dia, anak-anak tanggungjawab dia. Kalau dia jadi pengurusi pula, anak ayat-ayat bawah dia. Kalau dia jadi YB, anak diusah tanggungjawab dia. Kalau dia jadi Tuan Menteri, lagi ramah orang tahu tanggungjawab dia. Dan lagi ramah dia masuk ke dalam. Allah kata, anak-anak masuk dah, isteri masuk dah, bapak isyak dah bapak. Bapak-bapak, saya masuk dulu. Assalamualaikum. Allah Akbar. Saya sebut pandai tuan-tuan. Sebut pandai tuan-tuan. Tiba-tiba kita pun melangkah masuk kaki kanan, nak tarik kaki kiri, tak lepas tuan-tuan. Allah na'udzubillah, na'udzubillah. Tak lepas kaki kiri tuan-tuan. Agak-agak waktu itu nak minta kita tolong satu tuan-tuan. Sudah tentulah yang akan menolong kita ialah Al-Quran itulah. Tak kita baca dulu dalam Ramadan. Tak kita baca dulu bulan-bulan yang lain. Kalau baca, kalau tak baca, tuan-tuan, sama belum meletak kat situ lah. Tuan-tuan. Allah Akbar. Itu murah. Syafi'an lahu yawmal qiyamah. Dia adalah pemberi syafaat pada hari kiamat. Dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyamu wal Qur'an yushfi'ani lil abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Quran, dia kedua-dua ini memberi syafaat kepada hamba-Nya pada hari kiamat. Yaqul siyam, besok puasa datang jumpa dengan Tuhan. Dia kata apa? Ay Rabbi, wahai Tuhan. Mata'tuhu ta'am wa syahawati bin nahar fasyafi'ni fi. Wahai Tuhan, orang tu dia tak makan, tak minum sebab dia puasa lah tu. Aku nak minta lah syafaat daripadamu, dia hak puasa tu dia masuklah syurga mu ya Allah. Datang pula Quran, Allah baca Quran. Quran datang, dia kata apa? Rabbi, wahai Tuhan,
Tuhan kata dekat orang tu, dekat Allah, Allah ya Allah, dengan sebab akulah orang tu tak tidur. Malam-malam dia baca Quran, malam-malam dia baca Quran, sampai dia tak tidur ya Allah. Allah akan minta hari ni biar aku baca tu, dapat aku tolong dia, biar dia masuk surga-Mu ya Allah. Al-Quran, Al-Quran, rupa-rupanya itu kehebatan dia. Pemberi syafaat. Baik, apa makna syafaat, tuan-tuan? Apa makna syafaat? Contoh saya buat ialah, saya pernah gagal dalam reksa di universiti dulu, saya gagal satu paper. Saya gagal satu paper. Yang menyebabkan saya bimbang dan risau, takut-takut CJ saya ni jadi masalah. Ha? Siang malam rasa bimbang. Sebab kalau CJ problem, kerja bayar, kata budak-budak. Sebab ini alam sijil, alam persijilan. Bimbang. Lalu ada kawan datang beritahu dia, ada Fauzi, besok jabat universiti buka. Ha? Kau pergi jumpa doktor Arai Pekor kamu tu, pergi jumpa dia. Minta syafaat dengan doktor. Berapa markah saya dapat dapat yang menyebabkan si paper gagal? Hanyalah 12 markah sahaja. Bukan 50, bukan 40. 12 sahaja, sedikit sahaja. Tapi tak dapat 12, masalah suci. Lalu kawan kata pergi jumpa doktor, minta syafaat dengan doktor. Alhamdulillah, itulah kali pertama saya faham perkataan syafaat. Selama ini saya faham syafaat kerjanya di hari akhirat saja. Dengan Nabi, minta syafaat dengan Nabi, dengan Quran, hari akhirat. Rupa-rupanya orang Arab, dia guna perkataan syafaat, bila kita nak minta tolong doktor, tambah 13 markah ataupun 15 markah, supaya kita lulus, siji jadi baik. Itu maknanya syafaat. Dan 12 markas ini, kalau Allah tak lagi, doktor tak lagi, dan kita gagal buat selama-lamanya, sijil kita tak ada buat selama-lamanya. Begitulah perkiraan di akhirat. 12 markas je, kaki dengan kiri di luar tu, kan? 12 markas je. Itu perlu syafaat. Allah Allah. Tukungan dalam dunia kita nak bukti. Asyik tinggal di mana? Paling korang muka sebelah dia pun. Tak apa, betul dah dia buat macam ni. Tazkirah selepas terawih. Betul dah? Selagi tu tunggu je, mana selagi tu nak dengar lah tu mana? Kalau tak dengar dia pulak dah. Tak apa lah, 5 minit lagi mana? Putus sebelah insyaAllah. Saya buat sekarang ni je, sekarang awak dah. Baik. Furqan. Quran adalah Furqan. Pembeza antara hak dan batil. Dengan sebab baca Quran lah, kita boleh beza ni hak betul, hak ni hak salah. Ramadan, awak pakai baca Quran. Dengan harapan bulan ini akan membentuk generasi besar, iaitu generasi yang boleh beza hak ni betul, hak ni salah. Ramadan adalah satu bulan yang boleh membentuk generasi yang tahu ini benar, ini salah. Bila dia baca Quran, baca Quran pula dengan faham, faham makna, faham maksudnya. Oh, tuan-tuan, itu cara dia. Barulah dia jadi bulan Furqan, Syahrul Furqan. Itu Quran. Saya lagi sana sebut, balik malam ni, besok pagi dan seterusnya, bacalah walaupun 5 minit sehari. Bacalah. Buka Quran, Quran dalam poket, dalam handset ada, dalam handphone ada. Ada kita lagi mau canggih-canggih dalam Quran, tuan-tuan. Baca lah itu, elek, saya buat. Manage juga. Kalau payah juga, saya tak kena baca, suruh telefon tu baca, kita ikut. Bismillahirrahmanirrahim, kata telefon. Kita pun ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Baca sama telefon. Telefon masih surga, cuma telefon masih surga. InsyaAllah. Ada orang beli Quran guna pen. Quran pen tu, letak pakai baca. Laju, tak ragu siap. Keluarnya, banyak keraguan. Baca tak dia.
Esok tuan-tuan saya khawatir pen tu masuk juga dia keluar. Khawatir. Ha. Nak cari pasal. Pacar, pacar yang untuk kita sendiri. Dia menjadi saksi esok tuan-tuan. Allahu Akbar. Ha tu tazkirah Ramadan dalam ini tuan-tuan. Terakhir sekali. Perkembangan semasa di Mesir sekarang tuan-tuan. Allahu Akbar. Ha, masih lagi mereka berada di dataran Rafa'ah. Ha, masih lagi ramai dan sedang bertarawih di sana. Malam ni kalau ada channel yang lain, tuan-tuan boleh tengok pada pukul 2 pagi kan? Mereka akan bertarawih di dataran Rafa'ah yang berjumlahnya lebih daripada 5 juta, lebih daripada 6 juta orang di dataran Rafa'ah bersolat tarawih. Diimamkan oleh seorang ulama Al-Azhar yang pakar dalam bab Al-Quran kan? Apa saja tirhat semua ada dalam dada dia. Nama dia Isa Masawi. Dia telah offer untuk jadi imam satu Ramadan sehinggalah habis Ramadan, sehinggalah Mursi dimartabatkan balik jadi presiden. Dia bersedia untuk jadi imam ke situ Ramadan. Siapakah lelaki ini? Lelaki ini orangnya alim. Apa kelebihan dia? Dia tahu semua mengenai Al-Quran. Sehinggakan setiap Quran yang mahu dicetak lalu diprint dan diedar ke seluruh dunia tidak akan boleh diedar kecuali kena ada tanda tangan dia dan kena ada endorsement daripada lelaki ini. Itu dia orangnya kan? Sedang berterawih di dataran Rabah. Nama dia Syekh Isa Masawi. Orang hebat. Membuktikan bahawa ulama-ulama Al-Azhar sudah mendepani isu ummah. Ulama Al-Azhar mendepani isu ummah. Mereka pernah juga Mursi naik ke mana pun. Kami akan balik rumah bila Mursi ditabalkan balik jadi presiden. Kalau tak jadi presiden, kami tetap berdiri di sini. Berapa lama dalaman? Bermula 26 Jun hingga sekarang 17 Julai. Mereka belum balik rumah lagi. Makin ramai dan makin ramai. Lepas tu buka puasa macam mana? Tarawih macam mana? Sahur macam mana? Buka puasa telah disupport. Diumumkan pada 30 hari bulan Jun hari itu, yang support berbuka jumlahnya 4 juta disupport oleh 3 jutawan besar Mesir. Lalu dibedalah di tengah-tengah padang Rabaah itu dapur temporary. Ha, masak kat situ, pesing kat situ, bagi kat situ, berbuka kat situ, tidur kat situ, sahur kat situ. Bermula 26 Jun lepas sampai sekarang 17. Kalau 17 mesti kita naik lagi 18, tak naik lagi 19, 21 sampai naik. Itulah tekad mereka berundur tidak sekali. Allahu Akbar, hebatnya mereka. Allahu Akbar. Itu suasana Islam naik dan naik dan naik. Uji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang juga Erdogan, betul? Erdogan telah buat kempen di peringkat antara bangsa supaya Mursi diangkat jadi presiden balik. Ha? Tak boleh boleh orang kita undi tak boleh, mana boleh? Ha? Majoriti sejuta itu tiba-tiba boleh, mana boleh? Segi demokrasi tak sah, segi agama tak sah. Jadi tetap menjadi presiden juga. Allah Akbar. Lalu hari ini. Ada duta Mesir yang berada di Turki mahu pergi menghadap Erdogan, mahu serah watikah, nak berucap dengan Erdogan. Kata kamu tidak boleh berucap kerana kamu bukan kerajaan yang sah. Aku nak dengar daripada Mursi atau pewakil dia juga. Selagi Mursi tak nak cakap, tak nak hantar mesej, aku tak akan layan kamu punya kamu nak cakap hari ini. Itu Erdogan, ketegasan dia kan? Erdogan, Turki kan? Manakala Saudi pula tunduk kepada Amerika dan Israel. Israel mengiktiraf Abdul Fattah Al-Sisi yang dilantik oleh Mursi sebagai ketua tentera yang merampas kuasa, diiktiraf oleh Israel sebagai wira kami wadi abadin. Allah Akbar. Itu suasana Mursi sekarang kan? Perhimpunan akan diteruskan dan diteruskan. Lalu saya baca pernyataan daripada Habibah Ikhwanul Muslimin, dikatakan Habibah Ikhwanul Muslimin antara nama-nama negara yang support. Sekarang Tuan Guru Haji Adi berada di Turki berucap di hadapan jutaan manusia menyokong perjuangan Mursi supaya Mursi dinaik balik semula sebagai presiden, diwakili oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awan. Dia berucap dalam bahasa Arab
paper disebut nama-nama negara yang Safwan Mursi. Saya baca dan saya baca negeri demi negeri, negeri demi negeri. Bahawa sekali penulis menyebut Malaysia. Malaysia. Terasa bangga sangat-sangat saya mengenal bila pengarang paper sebut Malaysia juga Safwan Mursi. Allah Akbar. Islam makin menyerlah di abad ini, tuan-tuan. Bersamalah dengan Islam, tuan-tuan. Bersamalah dengan Islam. Jangan lupa berdoa pagi petang siang malam untuk supaya Islam dipertabatkan di dunia ini. Bermula dengan Mesir, insyaAllah. Dibantu oleh Turki, dibantu oleh Syria, dibantu oleh Palestin. Itulah kuasa besar dunia Islam, insyaAllah. Sekian, terima kasih. 2 minit malam. Selamat berpuasa. Jangan lupa niat puasa ya. Hari pusat maulid dengan puasa yang jadi. Baik. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.